Hai Coloris. Balik lagi, jadi kita kemarin main ke Boyolali ke keluarganya Sky Siskare Boyolali. Jadi kemarin waktu kita nge-game dibagi jadi dua tim, tim ayah sama tim adik, tim bunda sama tim kakak. Jadi kemarin ada yang lucu guys, waktu kita main game, waktu di awal kita ngadu preparer, ternyata kita ngadunya kayak garpu karena kita nggak punya sendok. Terus waktu kita mau masukin kaos di ini ya di preparer, ternyata ini ya bisa dilihat kalau mereka tuh nggak bisa berkompetisi. Padahal kedua tim kan harusnya saling berkompetisi ya. Mereka malah saling membantu. Ya gimana juga sih, namanya juga keluarga, nggak bisa berkompetisi. Langkah pertama yang dilakukan adalah menggunakan preparer ke kaos yang nanti akan diberikan motif menggunakan tie-dye. Kompetisi ini kan dinilai dari pola kaos yang mereka buat ya, tim kedua-kedua tim buat. Nah ternyata malah tim bunda sama tim kakaknya itu waktu bikin pola dibantu sama adik sama ayahnya, tapi sedangkan adiknya bikin polanya sendiri. Gila ya, keren banget. Setelah menunggu 15 menit, akhirnya kita membuat pola. Kedua tim pakai sarung tangan, kita langsung memasukkan atau mengaplikasikan tie-dye di kaos yang udah dibuat tadi. Tim pertama yang mengaplikasikan tie-dye itu tim ayah sama tim adiknya. Setelah kita membuat pola, akhirnya kita mengaplikasikan tie-dye ke kedua kaos. Akhirnya setelah ditunggu seharian, kita bisa lihat dua pola yang sudah dibuat sama kedua tim. Satunya warna biru, satunya warna merah. Setelah game, akhirnya kita ngasih gift karena kita nggak bisa menentukan siapa yang menang ya kan, karena kan saling membantu. Akhirnya kita ngasih gift ke satu keluarganya, keluarga Sky Siskare Boyolali. Jadi gitu guys perjalanan kita di Boyolali.
kalau teman-teman ada yang mau kolaborasi atau teman-teman subscribe juga mau kolaborasi, nanti bisa cek di deskripsi box. Itu ada Instagram sama ada YouTube-nya KSJ Official, tinggal dihubungin aja. Terus buat teman-teman yang mau tahu video-video lain dari KSJ, bisa dicek di YouTube-nya KSJ Official. Itu ya teman-teman, sehat terus di masa pandemi ini, stay kreatif, salam koloris.